bokong di payudara begitu, itu akan membusuk, membusuk bernanah dan baunya jelas sangat tidak sedap. Efek samping susuk tanam yang menyengsarakan. Apakah benar susuk tanam menyengsarakan? Saya jawab, iya. Kalau Anda pasang susuk tanam dalam semasa hidup Anda, Anda memasang susuk tanam, dan ketika Anda ajalnya sudah mau menjemput, itu yang pertama, Anda sulit untuk meninggal, Anda sulit, nyawa Anda sulit dicabut oleh malaikat. Yang kedua, tempat Anda tanam susuk, misalnya di mata, di hidung, di pipi, telinga, di bokong, di payudara begitu, itu akan membusuk, membusuk bernanah dan baunya jelas sangat tidak sedap. Oke? Dan yang berikutnya, susu itu harus diambil kembali oleh orang yang dulu telah menanami susu. Kalau orangnya masih hidup dan bisa Anda mintai tolong, aman. Tetapi kalau orangnya sudah meninggal, itu yang justru membahayakan. Oke? Jadi, kalau Anda ingin menanam susu di tubuh Anda, yang berupa tanam susu loh ya, seperti emas atau besi begitu di tubuh Anda, tolong Anda pikirkan dua kali, karena ada efek-efek samping yang seperti saya sebutkan di awal. Semisal, ini semisal tidak masalah, tidak masalah. Kalau Anda masih hidup, susunya sekiranya Anda, wah ini cukuplah, saya sudah tidak memakai susu lagi, saya mau datang ke orang yang memasang susuk saya untuk mengambilnya kembali. Itu tidak masalah kalau orangnya masih hidup. Kalau orang yang sudah meninggal, itu yang berabe. Karena yang punya kunci utama orang yang memasang susuk itu biasanya adalah satu orang. Nah, begitu. Dan kalau Anda memang sudah pasang susuk, paling tidak Anda sudah memberitahukan kepada orang yang menurut Anda percayai, saya pasang susuk, kalau nanti saya meninggal, misal ada cara mudahnya untuk mengeluarkan, Anda ngomong pada orang yang Anda percaya tersebut, biar nanti kalau Anda dalam keadaan sakaratul maut, Anda mudah begitu. Karena ini cukup menakutkan loh, kalau ada orang meninggal dan meninggalnya sulit, masih ada susuk di tubuhnya, itu yang masih hidup itu akan merasa kasihan dengan Anda, membuat yang lain sedih. Maka dari itu pikirkan kalau ingin memasang susuk tanam di tubuh, begitu. Oke, bagi Anda yang ingin mengikuti video-video berkaitan dengan dunia susuk, silakan ikuti terus video saya. Oke, jumpa lagi nanti di video berikutnya.